Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Rita, dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan, terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus, dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berjalan bersama dalam sejarah, berjalan bersama dalam sejarah, berkat tempuan baru, kami terkenal busan roh yang ilahi. Kami terkena sentuhan cinta ilahi. Berjalan bersama dalam sejarah, berjalan bersama dalam sejarah, membela orang tertindas. Kami terkena hembusan roh yang ilahi. Kami terkena sentuhan cinta ilahi. Berjalan bersama dalam sejarah, berjalan bersama dalam sejarah, membebaskan orang miskin. Kami terkena hembusan roh yang ilahi. Kami terkena sentuhan cinta ilahi. Berjalan bersama dalam sejarah, berjalan bersama dalam sejarah, berjalan bersama dalam sejarah. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama marilah kita simak bacaan dari Markus 6 ayat 14 sampai 18 berikut. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan Yohanes kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, yang menyebabkan Yohanes mati dipenggal kepalanya atas perintah Herodes. Perkataan Yohanes adalah perkataan Allah, mengingatkan manusia atas kesalahannya, dosanya. Perkataan Yohanes adalah perkataan Allah bersifat rohani. Sejak dikandung Elisabet, ibunya,
bayi Yohanes dipenuhi Roh Kudus saat Maria, ibu Yesus, menyapa Elisabet. Maria lebih dahulu dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Maria. Roh Kudus memampukan manusia pilihan Allah, Maria, memuji Yesus dengan jiwanya, dengan pikirannya. Dan hati Maria bergembira karena Yesus juru selamat manusia, juru selamat dunia. Demikian juga Yohanes mendengar suara Maria, bayi Yesus melonjak kegirangan dan Elisabet ibunya penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41. Dan Roh Kudus berbicara, memuji Maria melalui mulut Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Roh Kudus memuji Maria karena Yesus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memenuhi manusia. Penyataan kasih Allah di luar kemampuan pikiran manusia yang memampukan manusia hidup sesuai kehendak Allah, kehendak Yesus. Roh Kudus mencerahkan, menghidupkan pikiran, perkataan, dan tindakan manusia. Roh Kudus memuliakan manusia supaya manusia memuliakan Allah dengan pikiran, perkataan, dan tindakan sesuai teladan hidup Yesus, manusia Allah. Yohanes 1 ayat 4 sampai 8 menjelaskan, Yohanes adalah manusia yang diutus Allah menjadi saksi untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah terang manusia, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.